Oh yo, semenjak PKP ni kereta aku tak gerak langsung. Kotor kereta aku. Ha, okey dah bersih, start enjin jap, kau start. La ilaha illallah, dah sampai ke? Cepat betul lah sampai korang ni. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Forza Horizon 4. Bukan Forza Horizon 4. Jadi seperti yang korang tengok kat thumbnail, hari ni kita ada satu Honda Civic Type R tahun 2004. Model apa? Itu korang kena tunggu dalam video ni. By the way, model ni orang kata jarang korang nampak, tapi sebenarnya dia wujud. Paling tak dikenali lah orang kata. Jadi kepada korang boleh subscribe channel, korang boleh subscribe channel di bawah. Kita akan mulakan gameplay kita sekarang. Let's go. Jadi, kereta Honda apa yang rahsia sangat tu? Okey, jadi mari saya tunjuk sekarang. By the way, kereta ni saya dapat free. Saya siapa yang tengok video sebelum ni, dia tahu yang kereta ni wujud. Tetapi saya kata kat kereta ni, kereta Honda apa ni? Saya pun tak tahu kereta tu. And then tiba-tiba Elham, Elham Daing kata, ini kereta ni rare ni. Dia tak banyak orang tahu sangat ni. Tapi dia Type R, tapi dia tak banyak orang tahu. Maksudnya macam, oh ya, yeah, baru tahu. Okey. Jadi Honda tu, Honda Civic Type R tahun 2004. Jadi kereta ni menggunakan enjin iVTEC. Dia pakai enjin baru kan, iVTEC. Dan dia produce around 200 something horsepower, 220 lebih kurang macam tu lah. Dan 202 Newton meter of torque. Dan kereta ni memang korang tengok macam dia benar kereta ni kan, macam jarang kan, jarang nampak kan. Ni Type R ni jarang nampak Type R ni eh. Tapi ini bukan Type R sebarang Type R eh. Okey, ni sama juga tak boleh nak di orang kata disisihkan dia sebab dia still Type R. Cuma tak banyak orang pakai dekat Malaysia ke dekat negara-negara lain sebab dia agak rare. Bau Civic, nampak nama dia Civic tau, jangan main-main. Korang tengok kat sini dia punya gear shifter pun agak berbeza sikit dia punya center console. Okey, tapi kereta ni kalau dekat US saya tengok ada orang modi kereta ni, padu gila weh, memang padu gila. Sebab dia boleh tarik, kau tengok tu RPM dia dekat 9000 RPM weh, boleh tarik. Itu stock lagi tau. Gila. Okey, jom kita try bawa dia keluar jap. Jadi kita dengar bunyi enjin dulu. Ni kereta ni korang pun tak pernah dengar lagi enjin dia. Okey, dengar. Bunyi enjin dia agak orang kata pernah kenal lah bunyi enjin ni. Enjin dia inline 4, standard inline 4. Dia punya enjin dia sama dengan Acura Type S. Ada satu model Acura Type S tu, dia sama enjin. Cuma dia punya horsepower agak berbeza sikit lah. Dia tune, ada beza sikit tune dia. Kita try bawa eh. Okay, so far okay je. Okay, aku try rasa VTEC dia. Aku rasa tak boleh, tak dapat rasa lagi VTEC dia tu. Tak tahu kenapa. Belum dapat rasa lagi dia punya VTEC kick in tu. So jangan risau, aku tahu korang mesti nak kan aku modi Type R ni. Jangan risau, aku akan modi kereta ni. Kita akan pakai tuner orang seperti biasa. Kalau kita buat sendiri, tak akan dapat tune yang orang kata perfect. So kita pakai tuner orang. But kalau korang tengok lah kereta ni, Dia punya apa tu, pickup dia tu ada tau. Okey juga sebab dia punya horsepower pun tinggi juga, 200 untuk kereta yang kecil, ringan je ni. Kita akan try have fun lah sikit dengan kereta ni. Kita akan have fun, tapi kalau nak have fun of course kita kena body. So kita akan pergi mana? Forza Horizon Festival untuk kita tune kereta ni. Oh, corner, lupa nak cakap pasal corner. Corner dia agak cepat orang kata kalau kita tarik kan macam ni. Dia okey, tapi kalau korang macam terlebih sikit dia punya throttle tu, nanti dia akan slide kita tu ke tepi. Dia punya tayar ni mungkin lah. Tayar dia mungkin kalau kita tukar spot tayar, so okey kot.
Alright guys, kita dah sampai dekat Forza Horizon Festival. Kita akan pergi kat garage dan upgrade and tuning. Of course, kita akan find new tunes. Just kita pakai tune orang je, sebab orang lagi pandai buat daripada aku. Okay, jadi kat sini kita tengok orang boleh buat maksimum boleh pergi berapa kereta ni. Oh yo, 536 kilowatt. Oh yo, ini sudah lain macam eh. Ini confirm dah swap engine eh. Oh ini 5 star weh. Ini 5 star weh, dia punya popularity. Ini confirm barang baik ni. Jadi tips dia nak ambil macam ni, korang ambil je yang paling tinggi punya, paling tinggi punya rating. Itu selalunya, kalau yang paling tinggi punya rating selalunya yang bagus. Ah, macam korang pergi kedai lah. Kalau barang itu rating tinggi kau ambil kan. Sama juga dalam game ni. Sama je, sama, tak ada beza, tak ada beza. Jadi aku mempunyai kepercayaan yang tinggi dekat Mamat ni, supaya dia boleh setting aku punya kereta ni cun-cun ya. Okay, ini bukan joki tapi kita panggil tuner. Haa, joki untuk motor. Kita tengok berapa costing kita akan keluar. Jadi costing yang kita akan keluar RM68,000 je, tak mahal. Cuma aku dapat rasakan dia swap engine ni, atau dah dapat feeling VTEC tu ke tak. Actually aku nak VTEC tu punya feeling. Tapi alright guys, jadi sekarang ni kalau korang tengok dekat tepi kereta ni kan, apa yang dia tukar, nampaknya tuner yang sebelum ni dia memang orang kata tak suka kereta yang Racer-Racer ni. Kalau Honda dekat US selalu memang orang batai Racer ke, tengok. Okay, yang ni korang dapat clean kereta, clean cuma suspension drop, rim pun tak tukar lagi weh. Mungkin sebab tu lah dia punya tuner ni dia berikan rating yang tinggi ya. Apa togang sangat aku punya kamera ni weh. Tak kau lah. Jadi sekarang kita tengok bunyi enjin dia. Masihkah dia pakai enjin inline 4? Masihkah kita termagu di bawah? Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh alamak, tarik embrek, tarik embrek. Bunyi enjin dia masih inline 4 punya bunyi. Cuma kereta ni dia upgrade daripada 2.9 lah kan, ke 2.2. Tak tahulah enjin apa 2.2, tapi ada ke enjin Honda 2.2? Bismillahirrahmanirrahim, tengok dia ada ringan tak. Oh lupa aku turn off traction control. Steering aku agak stiff sikit, keras. Agak keras sikit dia punya ni. Ui bapak lah dia punya. Ui dah dekat 300 lah. Wah yo. Ui handling dia, oh not bad. Oh. Handling dia. Oh agak buang juga. Tapi kalau straight line aku rasa tak ada masalah eh. Wow, ya Allah. Oh. Ini aku sedap batal top speed dia ni. Steering memang stiff nak mati ke tak? Gerak dia. Oi. Dia punya steering memang keras gila. Kita aku tak tahu apa hal. Suspension kot. Wah, keras gila dia punya steering. Tak kenapa. Handling ni memang ada buang sikit lah weh. Memang ada buang lah. Memang dia buang. Dia buang bila corner dia buang lah. Oi, ini dia punya karakter nak bawa tu dia macam EK9 tu, dia laju dan dia agresif. Mungkin sebab saya tune dia bagi tune rear-wheel drive. Kereta ni all-wheel drive. Beza sikit drivetrain tu. Tapi ada efek ke? Rasanya ada. Okay, bawa dia tak susah EK9. Dia lagi senang kontrol. Cuma takpelah, kita tengok je lah top speed dia. Balai hak tengah panjang. Korang nak tahu top speed dia kan? Okay, 3. Aku launch kat 6,500 RPM. 3, 2, 1. Okay. Oh. Okay, korang tengok meter. Tengok meter. Gila RPM boleh tarik sampai 9,000 weh. Civic tu. Gila betul. Wow. Weh. Dia still boleh drift eh. 340. Nampaknya dia dah habis RPM dah. Sampai di sini saja.
Boleh lagi lipas. Boleh lagi ni. Try. Boleh. Aku takkan mengaku kalah. Aku tahu kereta dia boleh pergi lagi ni. Boleh ni. Nampak dia buang sikit. Dia buang eh. Dia agak buang sikit. Boleh. Ada buang. Allah! Dia aku cabut! Sudah. Tak apa. Bukan gear pakai muka. Sudah. Gear tercabut pula. Tak nak test top speed. Sudah. Sekejap. Allah Akbar. Hancur. Habis. Masalah lah pula. Dia punya gear tercabut. Time ni kau nak cabut. Alah. Sibuk betul lah. Okay. 3. 2. 1. Go. Okay. Tengok meter guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah. Jangan bagi aku hampa dengan kau. Okay. Final gear guys. Ada lagi ya. Allahu Akbar. Kau janganlah buat lawak. Jalan bukan basah pun. Tak hujan pun ni. Kita kontrol lebih sikit lah kita ni. Okay. Final gear. Empat tu. Woi, dia corner sikit je. Corner sikit je dia dah. Kejap. Apa je lah. Jadi rakan-rakan, tiba-tiba dah siang. Pak kata orang putih, No, already morning. Okay. Jadi waktu morning kan. Waktu morning selain kita morning, you know what I'm saying, okay? Kita juga boleh drift. Kita boleh Tokyo drift. Kita boleh awan dan ipunoi Tokyo lah ini. Tapi jarang lagi lah orang drift pakai Honda Civic. Okay, mari kita buat. Sebabkan Honda Civic kita ni berkemampuan, berkapabiliti tinggi untuk melakukan aksi-aksi yang lucu. Jadi hari kita, jom let's go. Kita try bikin drift, okay? Okay, korang kena trust aku. Aku sebagai driver yang professional, okay? Wanda if you know. So. Okay. Ui, ada lingan juga ini kereta lah. Kalau si drift. Lama. Baik kan tu. One more time. Oh yo. Wow. Yo. Ha. Huh, gila. By the way, kereta ni dia punya speciality dia kan dekat RPM yang tinggi. Sebab kereta ni memang ada design untuk ada torque yang tinggi apabila dia cecah RPM yang tinggi. Sebab tu RPM dia sampai 9000. Kasi aku 8000 boleh dah tarik torque dia tinggi ah. 8000, 7000 dah boleh torque tinggi ah. Special sikit. Bentuk dia macam Honda Jazz pun ada. Tapi tak tahulah cakap. Dia macam kacuk sikit lah. Okay, let's go. Korang tengok eh. Korang punya Drift King buat kerja. Korang tengok. Malunya. Boleh. RPM tinggi baru boleh drift kereta ni. Okay ni. 1, 2, 3. Alah.
Oh, ni gear 2, ni gear 3. Patutlah tak jadi. Dia kena gear 2 baru boleh. Nampak? Gear 2 baru boleh. Gear 2 baru boleh libas saya tu. Kalau tak, tak boleh. Okay. Faham, 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 faham. Okay, dedek. Oh, alah! Kacaunya Mini Cooper tu. Oh. Oh, yo! Okay, tempat tadi, tempat tadi. Mini Cooper lagi. Memang kawasan ni memang dia tak suka aku. Dan bangsa Mini Cooper yang tak puas hati dengan bangsa head. Oh, yo! Red Ferrari, you know what I'm saying? Damn! Hi! Nice car. Ui, thank you lah. Gila lah, Mamat ni. Okay, Captain. I've set your route to a New Horizons Seasonal Championship. Hi! Turn around when it is safe Lepas to do tu, so. Sekejap. Aku tak pandai guna ni. Gila, Ferrari nak kawan dengan aku, eh! Recalculating route. In 200 meters, turn right. Eh, tu mama tadi, weh! Mama tadi, weh, depan tu. Weh, teksi tipu! Hai, bro! Kita bertemu kembali, ya? Weh, jangan tinggalkan aku! Okay, guys. Aku tak tahu aku pergi mana ni. Allahuakbar. Oh, bas. Bagus. Tepuk tangan. Alright, guys. Sampai di sini saja video pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam video datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.